Rayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kali ini Membahas tentang pertanyaan dari subscriber atau member di Abiasa Nusantara Majapahit Yang tertuliskan di kolom komunitas Anda bisa cari di komunitas di sini itu Saya menanyakan anda ingin saya membuat materi tentang apa? Nah itu ada yang menanyakan, bagaimana dengan adanya guru sejati dan sejati ini guru? Ini sebuah pertanyaan yang menarik, yang tatarannya pada ilmu tingkat tinggi di dalam spiritualitas ini sebenarnya. Baguslah pertanyaannya. Nah, minum kopi dulu, Sambil ngutut, sebelum saya menerangkan, ya, saya mulai dari sejati neng guru dulu. Sejati neng guru itu ya, terkait dengan guru. Guru itu ya, tempat kita belajar, ada guru SD. Guru SMP, guru SMA, dan dosen itu adalah guru untuk mahasiswa. Terlebih, kalau kita sudah dewasa, kita belajar kepada seorang guru spiritual, <tuh> seorang guru pada dasarnya itu. Melakukan kegiatan untuk pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya apa sih? Pendidikan itu adalah sesuatu yang dilakukan dan ditelaah. Sehingga hasilnya bisa mengubah perilaku seseorang. Itu pendidikan intinya. Nah. Ketika apa itu orang melakukan pendidikan, maka dia melakukan pengajaran. Pengajaran ini dengan cara belajar. Belajar itu apa? Ajar itu apa? Ajar itu adalah mempelajari sebuah keilmuan tertentu. Apapun ya, apakah ilmu matematika, ilmu menggambar, ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu budaya, semuanya itu adalah keilmuan yang hanya bisa dikuasai jika orang itu mau belajar. Banyak orang membedakan antara guru terhadap ilmu-ilmu yang bersifat psikis, pes, apa, fisik ini tadi, fisik dan psikis ya dengan ilmu yang terkait dengan spiritual tapi menurut saya seorang guru sejati sejati neng guru itu tadi yang paling penting itu dia bisa mengajarkan bukan hanya ilmu spiritual tetapi ilmu spiritualnya itu bisa berhubungan dengan ilmu-ilmu fisik jadi Sungguh disayangkan kalau terus kemudian atas ketidakmampuannya ini banyak yang terjadi. Atas ketidakmampuannya itu seorang guru spiritual itu justru menyuruh orang untuk menghindari belajar ilmu-ilmu fisik dan psikis di sekolah-sekolah. Menyuruh orang untuk tidak perlu menjadi orang yang kuliah. Baik S1 sampai S2 atau sampai Doktor ini guru spiritual yang konyol kalau sampai seperti itu dia hanya ingin mengeksploitasi Anda atas ketidakmampuannya untuk menelah ilmu-ilmu S2 atau S3 tadi agar Anda menjadi bodoh dan Anda dikuasainya. Ujung-ujungnya apa? Ya dia minta duit kepada Anda nantinya. sejati neng guru itu jika itu terkait dengan spiritual yang penting dia punya prinsip ya ketika dia punya prinsip kemudian seorang muridnya itu menjabarkan sebuah prinsip itu misalkan dengan ilmu sejarah misalkan maka dia akan menelaahnya lah kalau sudah punya prinsip bahwa yang ngomong Ojo waton ngomong ya, ojo waton ngomong yang ngomong kudungan nganggo waton Seperti yang diajarkan oleh Mbak Legino itu kepada saya Jangan asal bicara, tapi kalau bicara harus menggunakan dasar atau menggunakan teori Itu Mbak Legino, saya sudah berpendidikan S2 di ITB Sedangkan Mbak Legino tidak sampai pendidikannya setinggi saya Tetapi beliau mengajarkan prinsip seperti itu maka ketika saya mengulas ilmu psikologi yang terkait dengan ilmu sejarah, Balagino yang mendengarkan karena apa yang saya ungkapkan itu adalah waton sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Balagino. Justru dia berusaha memahami, oh, nek wong sekolahan ini koyong ini, toh. Ya tinggal itu benar atau tidak, nantinya ya tinggal disesuaikan saja. Seorang, seorang yang menjadi guru, sejati guru itu tadi, akan sangat bangga jika muridnya itu menjadi lebih berhasil daripada dia. Itu prinsip yang paling utama yang harus dipegang. Guru yang berhasil adalah guru yang bisa. Mendidik muridnya agar muridnya ini menjadi lebih berhasil daripada dia. Kalau muridnya yang dididik ini hanya menjadi pengekor dari dia, maka dia bukanlah sejati ning guru. <tuh> Dengan pemahaman seperti itu, maka guru yang sejati ini tadi, sejati neng guru ini tadi, akan membebaskan seseorang itu untuk belajar kepada siapapun dan mengajak untuk membahasnya, menimbang baik dan buruknya. Misalnya, Anda belajar pada seseorang, saya belajar pada Mbak Legino. Mbak Legino itu justru malah menyuruh saya juga belajar kepada Bobo Agung, pemeluk apa itu sesepuh Buddha Jawa Wisnu yang lainnya, belajar kepada Bobo Warnati, sesepuh Budo Jawislu, yang lainnya, belajar kepada Romo Arif Wijoyo, belajar kepada Pak Suyitno, belajar kepada Pak Budi yang di Nganjuk itu semuanya itu disuruh untuk belajar agar ilmu saya itu banyak. <tuh> Kalau sudah mendapatkan ilmu, mau dibahas dengan Mbak Legino, silakan. Terus kemudian bisa dipertimbangkan baik dan buruknya naik turunnya itu dinaikkan diturunkan kalau Mbak Legino ditimbang dinaikkan diturunkan baiknya gimana kurangnya bagaimana dan Mbak Legino sendiri itu juga seringkali berbeda prinsip pun dengan muridnya beliau menghargai monggo kalau itu prinsip Anda ya begitu tapi menawi kulo boten menawi kuloh ngeten dan ini sudah menjadi sebuah apa itu perbedaan karakter tidak ada masalah bagi Mbak Legino juga tidak kemudian membuat konflik dan tidak membuatnya dianggap bukan murid lagi itu tentang sejatining guru sehingga diri Anda sendiri itu akan belajar banyak dari berbagai macam sejatining guru itu tadi dan ketika anda belajar banyak dari sejati guru ini akan menjadi sebuah karakter yang unik dari diri anda yang bisa memiliki sesuatu yang berbeda dengan guru-guru anda ini dan anda mencapai sebuah kejayaan yang bisa lebih dari guru-guru tempat anda belajar ini itu yang paling penting yang apa itu? harusnya diterapkan seolah seorang guru yang ingin menjadi sejati ning guru itu tadi jika memang ada guru yang memaksa anda terus kemudian gurunya itu ngawur harus anda harus turut walaupun sebenarnya anda lebih pandai tinggal aja itu bukan sejati ning guru cari guru yang lain yang lebih benar gitu guru yang tidak mencari eksistensi dirinya untuk digurukan tapi guru yang justru selalu berusaha untuk mengeksiskan murid-muridnya ini loh, ada enggak ini? Guru SMA, dosen atau siapapun yang intinya itu adalah benar-benar legowo untuk muridnya, untuk mengeksiskan muridnya bukan mencari asistensi dirinya tidak ingin dia didudukkan sebagai guru tapi ya, muridnya ini yang penting pandai dirinya dianggap apa nggak masalah itu sejati yang guru jika di dalam bidang spiritual maka anda selalu akan diarahkan oleh guru anda itu untuk mencapai tataran spiritual dengan melakukan semedi. Semedi ini juga bisa berbagai macam dari masing-masing guru, mana yang paling cocok oleh Anda, mana yang bisa trep, mana yang bisa mantep oleh Anda, Anda lakukan. Itu yang nantinya akan bisa membuat Anda itu suwung sehingga Anda bisa menunggal dengan Gusti dan ketika Anda menunggal dengan Gusti sesuai dengan karakter Anda, Anda bisa menemukan guru sejati dari diri Anda. Guru sejati dari diri Anda akan berbeda dengan guru sejati dari diri saya. Bisa jadi guru sejati dari diri Anda ini lebih maju. Monggo, silakan. Saya senang kalau sampai misalkan terjadi hal yang seperti itu Banyak orang yang semakin bagus Justru saya malah bersedih ketika ada orang yang belajar kepada saya Tetapi dia kemudian yang kejegal-jegal, kejungkel-jungkel hidupnya nggak karu-karuan Ini sangat disayangkan Saya sama sekali tidak berbahagia dengan kondisi seperti itu kalau bisa orang yang belajar di saya setelah selesai belajar di saya hidupnya lebih bagus dari saya itu kepuasan batin dari diri saya sendiri nah ketika anda sudah bertemu sejati neng guru beberapa orang dan kemudian membentuk karakter diri anda dan anda bisa menemukan guru sejati itu tadi maka anda sudah waktunya untuk menjadi sejati ning guru yang lain yang setara dengan saya setara dengan Balegino Anda bisa mendapatkan murid yang lainnya kalau Anda sudah menemukan guru sejati ini dan guru sejati itu adalah aspek ketuhanan aspek ketuhanan itu intinya adalah bineka tunggal ika ada kesatuan yang sama antara saya dan Balegino misalkan ada kesatuan yang sama tetapi ada kebinekaan juga, ada perbedaan antara saya dan Balegino masing-masing orang yang berbeda dan itu adalah wajar. Tinggal mana murid yang senang dengan saya ya silakan, mana murid yang senang dengan Balegino ya silahkan. Kita tidak pernah berkonflik. Sejatinya guru dengan guru sejati Arahnya seperti itu, dan ketika Anda sudah menemukan guru sejati, maka segenap kehidupan Anda akan selalu lancar, selalu sukses, rezeki banyak. Kalau tidak, kalau belum, berarti Anda belum menemukan guru sejati. Seorang spiritualis adalah orang yang bisa memecahkan misteri alam semesta orang yang selalu dekat dengan Gusti sehingga kehidupannya itu akan selalu berjaya. Kalau tidak berjaya, ya jangan ngaku-ngaku spiritualis lah, malu-maluin aja spiritualis. <tuh> Itulah kira-kira penjabaran terhadap guru sejati dan sejati guru. Intinya guru sejati Anda bisa mendapatkan jika Anda belajar dari banyak sejati ning guru. Dan guru sejati itu adalah sukmo sejati Anda yang membimbing Anda. Ketika itu sudah merupakan guru sejati, Apapun permasalahan Anda Anda bisa langsung menanyakannya pada saat Anda semedi dan ning sudah bukan guru yang berupa manusia lagi tapi guru sejati itu adalah guru yang berwujud Gusti yang ada di dalam diri Anda. Demikian kira-kira penjelasan saya semoga bermanfaat untuk Anda semua dan semoga tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, rahayu, mulianing jagat.